Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Insyaallah fi hadzal fursa sanabda' درس القراءة. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memulai ya. Kita akan memulai pelajaran qiraah. Insyaallah ana yang akan ana pengampu pelajaran qiraah antum kelas 8 ya. Ana pengampu pelajaran qiraah. Nah, apa itu qiraah? Ada yang tahu? Nah. Silakan bagi yang belum bergabung untuk bergabung terlebih dahulu, silakan. Bagi yang belum bergabung, bagi yang belum bergabung, silakan untuk bergabung. Masih ada teman yang lainnya. Nah, tolong apa? Ini apa? Tolong karena aku sudah kelas 8, jadi apa? Untuk belajar lebih serius lagi ya, belajarnya lebih serius lagi supaya nantinya kedepannya akan berjalan dengan mudah gitu, dengan lancar ya, jangan sampai dari awal sudah bermalas-malasan karena ada sebagian kawan-kawan antum atau kakak kelas itu tidak naik kelas ya, dari kelas 8 kelas 9, karena itu ana ingatkan dari awal untuk antum apa, belajar dengan serius ya, belajar dengan serius dan sungguh-sungguh, jangan sampai apa, tidak naik kelas ya, jangan sampai tidak naik kelas. Oleh karena itu ana ingatkan dari awal untuk antum belajar lebih serius lagi ya. Bagi yang belum bergabung silakan, masih ditunggu bagi yang belum bergabung. Silakan bagi yang belum bergabung, masih ditunggu. Ini yang bergabung baru 7 orang ya. Yang bergabung baru 7 orang. Nah, yang bergabung baru 7 orang. Dan jangan lupa ya untuk mengisi absennya ya. Jangan lupa untuk mengisi absennya. Link absen yang baru saja di share ya. Yang baru saja di share. Baik itu di link YouTube-nya atau di grup WhatsApp antum kelas 8 ya. 6. Insyaallah kita akan mukaddimah kan, akan memulai permulaan dari pelajaran qiraah ini. Sebelumnya sudah belajar qiraah belum sebelumnya? Ada yang masih ingat? Sebelumnya ada yang sudah belajar qiraah belum kelas 7? Ada yang masih ingat? Apakah sebelumnya sudah belajar qiraah? Sudah belajar qiraah? Ada yang masih ingat? Hah? Sebelumnya pastinya sudah belajar qiraah belum? PDF-nya belum ini ya, PDF-nya masih apa, masih sepertinya tidak ada sini, sepertinya tidak ada PDF-nya. Nanti insya Allah akan ana carikan, akan ana cari PDF-nya dan ana share di grup insya Allah. Untuk PDF ya, untuk PDF ataupun kitabnya insya Allah nanti akan dikirim ke atau di bagian kita antum di sini nanti insya Allah ya, akan dibagikan kita antum di sini ya. Untuk PDF-nya ana belum temukan, ana insya Allah akan ana cari PDF-nya pelajaran qiraah ini. Untuk sementara apa, kita masih melakukan apa, permulaan ya atau mukaddimah. Nah, 6. Kita mulai saja. Apa itu qiraah? Nah, makna qiraah, ada yang sudah tahu artinya? Makna qiraah. Apa arti qiraah, ada yang sudah tahu?
Apa arti kiroah? Baik, itu apa arti kiroah? Ma makna kiroatun atau al kiroatu? Ma makna? Apa artinya yang saya tahu? Al kiroatu atau kiroatun bahasa Arabnya ya? Al kiroatu atau kiroatun? Artinya apa artinya? Dari kata apa? Dari kata apa? Kiroah itu dari kata? Atau dari fiil apa? Apa kata kerjanya? Naam. Itu apa? Qara'a yaqra'u. Artinya apa? Membaca. Qara'a yaqra'u ya. Fiilnya adalah qara'a yaqra'u. Naam. Qara'a yaqra'u. Yaqra'u. Apa masdarnya? Nah, masdarnya ada dua. Itu apa? Qira'atan wa Qur'anan. Nah, ya. Masdarnya bisa qira'ah, bisa Qur'an. Maka Al-Qur'an itu sighahnya atau bentuknya adalah apa? Isim masdar, ya. Qara'a yaqra'u apa tadi? Isim masdarnya qira'atan. Nah. Qira'atan wa Qur'anan. Wa Qur'anan. Naam. Qira'atan wa Qur'anan. Naam. Qira'atan wa Qur'anan. Ya, isim masdarnya ya. Jadi sighahnya atau bentuknya? Sighahnya atau bentuknya adalah apa? Isim, isim masdar ya, isim masdar atau sumber. Arti dari masdar adalah sumber. Sighahnya atau bentuknya adalah apa tadi? Isim, naam, isim masdar. Isim masdar. Dari kata apa tadi? Qara'a yaqra'u. Naam. Qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Ya. Ada dua masdarnya ya. Bisa qira'atan, bisa juga apa? Qur'anan. Bagaimana jika ditambahkan alif lam? Nah, maka apa? Harakatnya satu saja ya. Al-qira'atu atau apa? Al-Qur'anu. Nah, ini semua adalah apa? Merupakan sighah atau bentuk dari qara'a yaqra'u ya. Isim masdarnya adalah qira'atan. Bisa juga apa? Qur'anan ya. Isim masdar dari qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan ya. Jadi di sini apa arti, apa maksud dari belajar qira'ah? Itu belajar membaca ya. Belajar membaca. Membaca apa? Membaca kitab, membaca buku ya. Membaca buku bahasa Arab tentunya ya. Membaca buku bahasa Arab, berbahasa Arab. Bahwa pelajaran qira'ah ini adalah pelajaran membaca. Supaya apa? Supaya kita tahu kapan dia berharakat dhammah, kapan dia berharakat fathah, kapan dia berharakat kasro, dan kapan dia berharakat sukun. Nah, di situ. Itu apa? Tatbik atau praktek dari pelajaran nahwu adalah qira'ahnya, dari membacanya akan terlihat. Nah, tidak ada harokatnya atau kitab apa sebutnya? Kitab kuning ya, kitab gundul ya istilahnya. Nah, akan terlihat di situ, akan terlihat kapan suatu kalimat itu berharokat dhammah, kapan dia berharokat apa tadi? Fathah, kapan dia berharokat kasr, kapan dia berharokat sukun, seperti itu ya. Ya, jadi untuk sekarang sebagai pendahuluan untuk mukaddimah adalah
yaitu apa tadi, bentuk atau sighah. Qiraatan adalah dari fi'il apa? Dari fi'il qara'a yaqra'u ya. Qara'a yaqra'u qiraatan ya. Tahu bagaimana jika ditambahkan alif lam menjadi al-qira'atu. Atau nah, al-qira'atu. Begitu bisa juga apa? Bisa juga Qur'anan. Ketika ditambahkan alif lam menjadi apa? Al-Qur'an. Qira'atan ketika ditambahkan alif lam menjadi al-qira'ah. Tak marbutoh ya, belakangnya tak marbutoh. Tak marbut, itu apa? Tak yang ditutup, marbut atau maftuh yang dibuka ya. Qira'ah atau qira'atan. Begitu pula apa? Qur'anan. Nah, jadi Al-Qur'an adalah apa? Artinya apa? Suatu yang dibaca, dibaca, dihafal dan ditadabburi serta apa? Diamalkan tentunya ya. Isim masdar dari qara'a yaqra'u ada dua, qira'atan dan apa? Dan qur'anan ya. Untuk sementara, nah untuk sementara kita akan bahas tentang apa? Tentang kosakata-kosakatanya, kosakata yang ada di apa, di kosakata yang ada apa, teks yang ada di kitab, yang ada di buku ya. Nah, di sini sebutkan apa? Ad-darsul awal, nah bagian pertama. Tentang apa? Tentang ayyuhuma akramu, mana yang lebih apa, lebih mulia ya. Ayyuhuma akramu, nah, di sini di kitab ini disebutkan teksnya apa, indama haraba ma'nu ibnu zaidah min al khalifatil mansur al abbasi. Nah, jadi sini disebutkan ketika ma'an, siapa itu ma'an? Nah, beliau adalah apa? Ma'an bin Zaidah bin Abdullah bin Matar Asy-Syaibani. Ya. Ma'an bin Zaidah bin Abdullah bin Matar Asy-Syaibani. Dari apa? Dari kabilah Asy-Syaibani ya. Kabilahnya adalah Asy-Syaiban. Nah, kenapa ditambah ya belakangnya? Kenapa? Ya unisbah, menisbatkan Asy-Syaibani. Asy-Syaibani ya unisbah, menisbatkan seperti Jawa, apa Jawa jadinya al apa Jawi ya, gitu aja ya. Nah gitu aja, nanti seperti apa, seperti apa lagi, Jakarta jadi apa itu Jakarti, seperti itu dan seterusnya ya. Intinya apa ya, unisbah adalah apa ya, menunjukkan apa, nisbat, menisbatkan bahwasannya beliau ini dari Syaiban, sebuah wilayah di Timur Tengah. Nah, Asy-Syaiban ya, Asy-Syaibani adalah nisbahnya ya. Di sini disebutkan innama harba ma'nu bin Zaidah, Zaidata. Ketika ma'an bin Zaidah, apa itu mana harba, apa arti harba, mana harba, nah mana harba, ada yang tahu apa arti haraba? Haraba yahrubu. Artinya apa? Naam, kabur atau mengaburkan diri. Nah, ya, di sini sebutkan bahwasanya ketika Ma'an mengaburkan diri dari siapa? Minal khalifah. Dari pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Al-Mansur Al-Abbasi. Nah, pemimpinnya adalah Mansur Al-Abbasi pemimpinnya. Ya, di sini ketika Ma'an bin Zaidah ini lari atau kabur dari khalifahnya, apa yang dilakukan? Khaffafa lihyatahu. Ya apa? Mencukur atau menipiskan apanya? Lihyatahu. Itu apa? Janggutnya atau jenggotnya. Khaffafa lihyatahu. Wa halaqa sya'rahu. Dan apa? Mencukur atau apa? Membuat menjadi botak apanya? Sya'rahu, rambutnya. Ya. Ketika Ma'an bin Zaidah ini lari atau kabur dari khalifah, dari khalifahnya, dari pemimpinnya, siapa? Mansur Abbasi. Apa yang dia lakukan?
khafafa lihyatahu, ya apa, menipiskan ya, atau mencukur apa jenggotnya dan membotaki apa sya'rahu, rambutnya, seperti itu. Wala bisa jubbata sufin samikatan, wala bisa jubbata sufin samika. Nah, dan dia menggunakan jubah. Apa jubah? Gamis. Suf yang terbuat dari apa? Dari apa itu? Katun. Yang apa? Samika, yang lembut seperti itu ya. Warqiba jamalan, dan dia mengapa? Mengendari apa? Menaiki apa? Jamalan, unta. Nah. Wa madha ilal badiyati liyan jua minal qatl. Nah, dan ia apa, dan ia pergi kemana? Ilal badiyah. Kemana badiyah? Itu apa? Pedalaman. Badiyah, baduy. Nah, baduy itu apa? Pedalaman. Apa arti baduy? Pedalaman. Ilal badiyah liyan jua minal qatl, supaya apa? Supaya terbebas dari pembunuhan ya. Liyan jua apa fiilnya? Nah, naja yanju. Kenapa di sini liyan jua? Karena ada apa? Lam kai sebutannya ya. Lian jua, lam yang menjawabkan apa? Menjawabkan fi'il mudhari'nya berharakat fathah. Lian jua asalnya apa? Asalnya yanju, naja yanju. Ketika diawali oleh salah satu huruf nasab, maka apa? Huruf terakhirnya dihidupkan. Nah, dihidupkan. Ketika diawali huruf nasab, maka apa? Dihidupkan menjadi fathah. Lian jua minal qatli. Sementara ini dulu ya. Sementara ini dulu. Jadi dari pelajaran ini kita harus mengambil apa? Mufradat, kosakata. Apa saja kosakata tadi? Apa saja kosakatanya? Pertama, haraba yahrubu. Haraba. Nah, mana haraba tadi? Arti haraba. Apa arti haraba? Arti haraba yahrubu. Ya, yahru pakai h besar ya. Pakai h besar. Haraba yahrubu. Haraba ya yahrubu. Ah ya, h-nya h besar, bukan h kecil ya. H-nya h besar. Haraba yahrubu. Apa artinya tadi? Haraba yahrubu. Hanya enam, kabur atau apa? Pergi, kabur enam. Mengaburkan diri ya. Mengaburkan diri. Haraba yahrubu. Ahsantum, enam. Haraba yahrubu. Artinya apa tadi? Kabur atau mengaburkan dirinya. Kabur atau mengaburkan diri. Nah, enam. Kabur atau mengaburkan diri. Mengaburkan diri. Siapa yang mengaburkan diri di sini? Siapa yang mengaburkan? Ma'an bin Zaidah. Ma'an bin Zaidah yang mengaburkan diri di sini adalah siapa? Ma'an bin Zaidah bin Abdullah bin Matar Asy-Syaibani. Nah, ya. Jadi Ma'an itu apa nama? Nama orangnya. Zaidah siapa? Bapaknya. Abdullah kakeknya. Bin Matar kakek dan kakeknya lagi. Asy-Syaibani adalah apa? Asalnya ya, asalnya. Atau apa? Daerah wilayahnya Asy-Syaiban. Ketika ditambahkan ya nisbah, menisbatkan siapa? Asy-Syaibani, seperti itu ya. Nah, indama apa arti indama? Sekarang indama, pertama tadi apa? Indama. Apa arti indama? Enam. Apa arti indama? Apa arti indama? Indama. Apa artinya tadi? Yang pertama apa? Indama haraba. Apa arti indama? Indama apa artinya? Nama mana indama? Ada yang tahu? Indama. Apa ada tahu arti indama? Indama. Apa artinya?
ke ketika. Ketika apa? Ketika haraba Mam ibni Zaidah. Nah, indama artinya ke ketika ya. Indama haraba ketika Mam bin Zaidah ini apa? Haraba mengaburkan diri dari siapa? Minal khalifah. Nah, mana khalifah? Apa arti khalifah? Nah, ini gampang ya. Apa arti khalifah? Nah, mana khalifah? Hah? Khalifah, apa arti khalifah? Ya, ketika Mam bin Zaidah ini mengaburkan diri, Nam ahsantum ya. Bah, pemimpin, siapa pemimpinnya? Siapa pemimpinnya? Nah, sekarang siapa pemimpinnya? Siapa pemimpinnya? Siapa pemimpinnya? Nam. Pemimpin siapa tadi? Nah, pemimpin siapa? Al Nam, Al Mansur. Nah, Mansur Al Abbasi. Nah, dari apa kabilah? Abbasiyah, ya. Dari Bani Abbas. Ya, dari Bani Abbas. Siapa pemimpin tadi? Namanya Al Mansur. Nah. Pemimpinnya siapa? Man? Mansur Al Abbasi, Al Abbasi, Al Abbasi, Al Abbasi. Naam. Pemimpinnya Mansur Al Abbasi. Pemimpinnya Mansur Al Abbasi, pemimpinnya ya. Dari apa? Dari Bani Abbasiyah. Nah. Yang mana beliau adalah dari Bani Abbasiyah. Mansur Al-Abbasi. Al-Abbasi. Abbasi, ya. Siapa dari Bani Abbasiyah, yang mana beliau dari Bani Abbasiyah, dari Bani apa namanya, Bani dari Bani Abbasiyah, Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah ya. Apa yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh Mam bin Zaidah ketika ia melarikan diri dari khalifahnya, dari pemimpinnya Mansur Al-Abbasi, itu apa? Khaffafa lihyatahu. Mana khaffafa? Apa arti khaffafa? Naam. Khaffafa apa artinya? Khaffafa apa arti khafafa, adik tahu? Tadi apa dia artinya? Khafafa apa fi'il mudhari'nya? Yukhaffifu. Nah, maka ini apa adalah fi'il mudhari' apa tahu? Naam, fi'il madhi dan mudhari' apa? Mazid. Khafafa yukhaffifu. Yukhaffifu. Khafafa yukhaffifu. Khaffifu. Apa arti apa tadi artinya? Khaffafa yukhaffifu apa artinya tadi? Khaffafa lihyatahu. Ma menipiskan atau apa? Ma mencukur apanya? Lihyatahu. Itu apa? Jenggotnya ya. Yukhaffifu menipiskan apanya? Lihyatahu. Menipiskan atau mencukur. Menipiskan. Khafafa yukhafifu artinya menipiskan.
ya, atau mencukur atau naam ahsantum atau mencukur. Mencukur apanya? Lihyatahu. Lihya, apa arti lihyatun? Nah, apa? Naam, janggut, jenggotnya. Mencukur atau menipiskan apa? Jenggotnya, ya. Wa khalaqa sya'rahu. Apa arti halaqa sekarang? Apa arti halaqa? Halaqa. Apa arti halaqa? Halaqa apa artinya? Kan seringan atau? Nah, santum. Nah, halaqa. Apa arti halaqa? Antum ada kan halaqa. Apa itu halaqa? Nah, apa itu halaqa? Halaqa Quran. Halaqa tahfiz. Tahfiz, nah. Artinya apa artinya? Halaq, apa? Halaq itu membuat lingkaran. Intinya apa? Secara bahasa, halaq itu artinya apa? Halaq membuat lingkaran. Adapun di sini apa? Halaq di sini adalah men. Nah, adapun halaq di atau ataupun halaq di sini artinya apa? Adapun halaq di sini artinya. Adapun halaq di sini artinya. Di sini artinya apa tadi? Artinya mencukur ya. Nah, mencukur artinya mencukur. Ya, artinya mencukur. Kenapa disebut halaqah? Karena apa? Rambut itu apa? Karena apa rambut itu atau kepala itu apa? Bundar atau lingkaran ya. Nah. Nah, karena apa? Rambut itu atau kepala itu berbentuk lingkaran. Nah, ya. Dikarenakan kepala ini berbentuk lingkaran, maka sebutnya apa? Disebutnya dengan halaqah. Halaqah yang artinya apa tadi? Mencukur. Halaqah sya'rahu, rambutnya ya. Halaqah sya'rahu, mencukur rambutnya. Nah. Ya. Halaqah di sini artinya mencukur. Kenapa disamakan dengan apa dengan apa tadi? Dengan halaqah. Dengan apa? Kelompok atau karena apa? Karena ketika kita membuat suatu kelompok maka apa? Berbentuk apa? Setengah lingkaran atau lingkaran ya. Karena ketika kita membuat satu kelompok maka apa? Berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran seperti itu ya. Naam. Halaqa sya'rahu, rambutnya. Wala bisa jubbata sufin samika. Wala bisa jubbata sufin samika. Dan ia sekarang la bisa. Apa arti la bisa? Apa arti dari la bisa? La bisa. Apa arti la bisa? La bisa fil mudhari apa tadi? Yalbasu. Nah, la bisa yalbasu. La bisa yalbasu. Nah, ada pun halaqah apa tadi? Fil mudhari-nya halaqah. Naam. Halaqah fil mudhari-nya ya yahliqu. Naam. Naam, ahsantum. La bisa itu memakai. Artinya apa? Memakai ya. Memakai. La bisa kata kerja ya. La bisa halaqa semua kata kerja ya. Bukan gabungan kata benda ya. Kata benda adalah apa? Pakaian. Adapun kata kerjanya memakai. Seperti itu ya. Bedakan antara kata kerja dan kata benda. Nah, pakaian itu kata apa? Kata benda. Adapun kata kerja artinya memakai ya. Di sini artinya memakai. Semua kata kerja diawali dengan apa? Dengan memakai, membuka, menutup, apalagi menjemur, apalagi dan seterusnya ya. Intinya apa? Semua kata kerja bermakna apa? Diawali dengan ya. Adapun ketika apa? Ketika dia berbentuk kata benda, maka macam-macam.
pakaian, apalagi meja, bangku dan seterusnya ya. Ini semua kata kata benda. Nah, jangan sampai tertukar ya. Jangan sampai tertukar antara kata benda dan kata kerja. Jangan sampai tertukar ya. Jangan sampai tertukar. Tertukar antara apa tadi? Kata benda dan kata kerja ya. Kata benda dan kata kerja. Semua kata kerja apa? Artinya diawali dengan me ya. Memakai, menggunakan, nah seperti itu ya. Ya, insya Allah. Kemudian apa? Warkiba jamalan. Apa arti rokiba? Nah, sebentar lagi ya, sedikit lagi kita akan apa? Selesai ya, insya Allah sebenarnya. Apa arti rokiba terakhir? Namun rokiba? Apa arti rokiba? Rokiba yarkabu ya. Rokiba fil motornya yarkabu. Labisa fil motornya yalbasu. Nah, mengendari atau apa? Nah, mengendari atau menaiki ya. Menaiki. Atau apa? Atau mengendarai. Nam ahsantum. Atau mengendarai. Mengendarai apa itu? Jamalan. Menaiki atau mengendarai apa? Jamal. Mana jamal? On unta. Nam rokiba jamalan. Dan dia menaiki on untanya. Pamabaw ilal badiyah. Dan dia pun pergi ke mana? Ilal badiyah. Ke apa? Badiyah. Pedalaman. Nam asantum. Lian jua minal qatl. Supaya apa? Terlepas. Terlepas dari apa? Dari pembunuhan. Seperti itu ya. Al qatl. Nah, insya Allah. Jangan lupa dinya. Jangan lupa dihafalkan ya. Jangan lupa untuk dihafalkan kata-kata yang sudah dibahas ya. Jangan lupa untuk dihafalkan. Hafalkan kosakata-kosakata yang sudah dibahas ya. Kosakata yang sudah dibahas. Nah, jangan lupa dihafalkan kosakata-kosakatanya ya. Nah, insya Allah. Kita tutup dengan naktarim doa kepada majlis. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Syukran lahusni istima'akum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.